Guys, aku mau bikin teh nyai buat kamu yang punya aslam. Ini bisa ya, minum teh nyai, teh kenanga. Dan cara bikinnya kayak gini deh. Buat kamu yang punya aslam ya, supaya nanti nggak begah perutnya, nggak mual ya, nggak kayak ada perih-perih menusuk di ulu hati, yaitu akibat tingginya zat tanin. Kalau kamu udah minum tehnya kayak gini, kadar taninnya udah berkurang. Ditambahkan juga dengan ini guys. Ya. Aku pakai lemon, jahe, sereh. Jadi lemon ini fungsinya untuk memecah zat tanin supaya nggak terlalu pekat taninnya, jadi nggak bikin mual atau iritasi lambung, guys. Caranya gampang banget. Masukin nih sereh, aku suka banget pakai sereh yang banyak. Terus jahe, ini emang banyak juga aku pakai jahenya. Ini ukuran botolnya yang 600 ml ya, guys. Sekarang aku mau tambahkan teh nyai. Teh kenanga guys ya, ini udah ada tea bagnya, kamu kalau mau pakai tea bag. Nah ini cara pakainya guys, kalau untuk 150 ml air itu kan pakainya 2 bunga aja atau 3 bunga itu udah cukup, karena ini 600 ml ya, jadi ya udah 4 kali lipat. Ini bisa buat bagi-bagi guys, nggak buat aku aja. Sekarang kenangannya aku masukin ke filter tehnya nih, bisa pasang di tutup botol. Aku ambil air panasnya dulu di bawah sepanci-pancinya juga guys ya. Ini tambahkan air panas, ini aku pakainya buat 600 ml guys, sesuai botolnya. Oke. Kalau udah ya nggak kerendam dah tuh, dibalik kali ya, kita rendam dulu dia. Nah ini kurang lebih udah 5 menit udah bisa dibuka botolnya. Aku mau cium aromanya guys. Enak banget aroma kenanga, sereh dan jahe. Sekarang mau aku tambahkan lemon. Jadi lemon ini bukan berarti nggak baik buat asam lambung guys, ini bagus juga buat asam lambung ya. Boleh ditambahkan lemon atau jeruk nipis juga boleh, kamu punyanya apa deh pakai aja. Ini untuk memecah tanin. Jadi kamu yang punya aslam itu aman minum air kenanga guys. Boleh juga ditambahkan madu, lihat. Ini aku pakai madu ini sampai habis tuh, aku tuang kayak gini guys. Jadi boleh ya pakai lemon, pakai madu itu boleh. Cuma aku mau tambahin dikit aja, sebenarnya aku lebih suka rasa yang original sampai habis. Nah, teh nyainya udah siap guys. Ini bisa dibawa bepergian ya. Kamu juga bikin, buruan check out. Jangan cuma satu, dua, tapi tiga. Ini bisa buat stok dan bisa buat bagi-bagi.